Viral, Ustadz Yusuf Mansur emosi hingga gebrak meja, ungkap masalah yang terjadi. Video cuplikan Ustadz Yusuf Mansur emosi hingga gebrak meja viral di sosial media. Dikutip lampungtengah.com melalui kanal YouTube Patreon Official Ustadz Yusuf Mansur berbicara penuh dengan emosi, ia meluapkan emosinya ketika membahas persoalan Patreon. Dalam unggahan tersebut Yusuf Mansur menceritakan keluh kesahnya yang tengah kesulitan dalam mengumpulkan uang 1 triliun untuk membayar Patreon. Yusuf Mansur mengungkapkan jika dirinya sudah melalukan berbagai cara untuk mendapatkan uang tersebut, namun sanak sulit sekali. Uang yang ia kumpulkan nantinya akan dipergunakan untuk membenahi bisnis manajemen miliknya yang tengah digugat banyak pihak. Nggak bakalan kita ketangkep. Allah nggak bakalan kie, kemudian kebunuh. Allah nggak bakalan lihat kita tenggelam, semua bilang. Nggak bakalan gimana, kan ngomongnya begitu tuh, ungkap Yusuf. Ia menjelaskan jika tidak bisa melakukan transaksi, PUT tidak cair-cair dan susah untuk mengurusi saham Patreon. Transaksi kagak bisa, PUT kagak cair-cair, duit gue hilang. Emang kita ngurusin saham itu ngurusin ape? Emang kita masuk perusahaan sini situ, emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Patreon. Lanjut Yusuf. Ustadz Yusuf Mansur kemudian menyinggung uang 1 triliun dan menggebrak meja karena emosi. Bisa saya ajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngejagain Patreon, bisa? Mau Anda patungap? Mau? Kemudian ia menggebrak meja. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan bermasalah hari ini. Maka itulah saya yang ngamen, saya ngasong, demi siapa? Demi Anda semua. Bukankah kita butuh dana, Anda tahu untuk menghidupkan satu kota? Silakan tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota Patreon menguasai satu kota. Sebutlah satu kota di mana istri saya lahir. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara. Lanjut Yusuf dalam curhatannya. Hari ini saya berhadapan dengan hukum ini, hukum itu, apakah saya ngadu kepada Anda semua? Dan apa membela saya Anda semua? Anda bersuara kemana-mana, enggak saya dengar juga tuh. Ketika banyak orang menjelekkan saya, apakah saya peduli dengan mereka? Tidak, yang saya pedulikan hanyalah seperti Musa AS melihat masa depan. He will bring you tomorrow. Dan saya tidak pernah tidak konsisten. Patreon buka sebuah nama biasa, ia alat perjuangan bos. Bagaimana kita berdiri di tanah air kita sendiri? Bagaimana kita menjadi pemilik tanah air kita sendiri? Apalagi sekarang ada Treninet, ungkap Yusuf.